Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya akan mereview atau tepatnya itu mengunboxing, dulur. Ini baru saja datang speaker produk dari RCF dengan tipe L18P400, dulur. Yang rencana saya masukkan ke box model terbaru dari Wardah Audio seperti ini. Di sini saya ralat untuk box ini saya isi RCF dulur. Jadi untuk mengombinasikan antara box lama yang Dixo sama box baru RCF dulur. Ini kebetulan masih satu yang ready. Yang sisanya baru proses pengiriman dulur. Ini tadi sisa satu. Sebenarnya hanya contoh, tapi kok saya lihat barangnya bagus, langsung saya angkut. Di sini untuk speakernya tipenya L18P400. Nih untuk tampilan kardusnya dulur, Itali, made in Itali. Oke, kita buka, dan di sini terdapat dua kardus dulur dobel. Oh, dalamnya ada kardus lagi. Kita lihat seperti apa untuk speakernya. Dan ini untuk speakernya dulur, mantap dulur. Ini kualitasnya sangat bagus dulur. Bisa dikatakan ini speaker bagus. Untuk gun papernya atau daunnya itu sudah coating dulur, jadi tahan air dulur, meskipun diguyur air hujan tetap bisa bergoyang ria dia dulur. Nih tuh gasketnya sudah seperti ini, sudah kelihatan kayak speaker mahal dulur. Oke, mari kita keluarkan untuk speakernya. Di jalan berat 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 dulur, payu berat sekali dulur. Kita taruh, dan di dalamnya ada dua kartu ini dulur, kertas tepatnya. Ini untuk tampilannya seperti ini, made in Italy, certificate of authenticity. Dan di belakangnya ini dapat dua lembar dulur. Di dalamnya ada ucapan thank you for purchasing this original RCF product. Oke dulur, kita masukkan lagi. Nggak ada apa-apanya di sini, juga nggak ada apa-apanya. Sekarang kita tutup lagi, kita review untuk speakernya dulur. Ini istri saya tertawa karena bahasa Inggris saya kurang mumpuni katanya. Dulur, langsung kita review untuk speakernya. Dan inilah tampak dari atas dulur, dari bokongnya yang sangat lumayan semok. Dan ini untuk speakernya, ini untuk magnetnya, dan ketebalannya sangat tebal. Dia munjung lur. Nah ini yang penting dalam speaker yang menentukan suara tuh ini lur, besi ini. Semakin tebal besi ini semakin mantap suaranya lur. Dan ini tuh voice coilnya itu sudah saya pernah bongkar, itu dia in out, jadi luar dalam, dan sudah dilapisi dengan lem yang warna hitam seperti pokoknya ACR itu, jadi tahan panas. Dan ini di sini ada hologram original RCF. Di sini ada keterangannya tipe speakernya L18P400 dulur, power 2000 watt, 1000 watt AS atau RMS, voice coil 4,0 in out. Nah ini untuk frekuensi ringnya itu 25 Hz sampai 1 kHz atau 1000 Hz. Untuk impedansinya 8 ohm. RCF Precision Transducer made in Italy.
mantap ini dulur. Ini sepulnya mantap, siap balap ini dulur sepikernya. Kita untuk terminalnya seperti biasa, ciri khas RCF pakai terminal seperti ini, gak sama dengan yang lain. Kalau yang lain kan pakai yang itu umumnya yang besi putih itu, kalau ini enggak, seperti ini biru sama merah. Yang biru ini negatif, yang merah positif. Oke, sekarang kita balik. Oh ya sebentar, ini untuk kabel bolornya lho, kalau istilahnya itu kabel mas, dilapisi dengan atau dibungkus dengan selasi bakar jadi aman. Jadi ini yang depan sudah coating dulur, mantap. Di sini ada ventilasi udara untuk pendinginan voice coilnya di sini, dan ini juga ada lubang dan ada filter udara untuk menyaring debu dulur. Dan inilah untuk depannya dulur, mantep. Untuk kualitasnya itu mantep, sangat mantep nih. Sudah coating anti air, anti badai, anti sembarang wis lur. Wis pokoke wis siap balap wani sangit lur. Di sini untuk ringnya ini tiga lekukan ringnya. Ini mantap dulur, untuk daunan keras dijamin enggak gampang brodol dulur. Oke dulur, itu saja yang bisa saya reviewkan untuk kali ini atau saya sampaikan. Untuk jelasnya besok untuk pemasangan kebok pasti saya videokan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sound se-Indonesia.